di kamar. Istilah
yang tulis kursi, pengulangan diksi pada bahagian tengah baris ayat. Seterusnya adalah kata ganda, pengulangan kata sama ada secara penuh, berirama, berubah ataupun semarak. Seterusnya, perlambangan. Kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda, keadaan atau peristiwa. Dan akhir sekali, asonansi, pengulangan bunyi vokal dalam satu baris saja. Okay, semuanya betul! Kumpulan kami telah mempatahkan repetisi dengan pengulangan kata sama rata secara penuh, berima, berubah ataupun sebarang. Selain itu, simili telah dipatahkan dengan satu perumpamaan yang mengungkapkan kata perbandingan. Seterusnya, hyperbola dibandingkan dengan penggunaan dipatahkan dalam penggunaan bahasa kiasan sebagai suatu perbandingan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara berlebihan, membesar-besarkan dan akan melampau. Itu hyperbola, melampau sangat perbandingannya. Okey, terima kasih. Satu lagi. Di sini kami akan membentangkan beberapa gaya bahasa. Antaranya ialah anafora, iaitu pengulangan diksi pada awal baris ayat. Selain itu, kami juga repetisi juga terdapat dalam gaya bahasa yang telah kami atur tadi, iaitu yang bermaksud pengulangan ayat. Selain itu, metafora yang bermaksud perkataan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu makna atau maksud yang lain daripada makna dasar. Akhir sekali ialah merupakan kata ganda, iaitu perulangan kata sama ada secara penuh, berirama, berubah ataupun suara. Ya. Kata ada banyak kali kita tengok kan? Sama ada depan, tengah atau belakangnya, akhirnya, lepas tu atau dalam ayat. Kalau depan kita guna istilah ana. Kalau belakang epifora. Memang sangat melampau. Okey. Jadi, sekarang tiga kumpulan dah cukup untuk mewakili semua. Maksudnya, kamu telah berjaya memadankan aspek konsas dengan maksudnya. Okey, sekarang masukkan semula dalam sampul. Okey, kita terus ke aktiviti seterusnya. Okey, sudah masukkan dalam sampul. Saya akan sambung dengan one thing special ya. Maknanya walaupun kita pakai thing special, maknanya kamu tetap jaga jarak, kamu tetap dalam berkumpulan, maknanya kamu boleh berbincang lagi di sebelah kanan macam itu saja, tapi tidak ada pergerakan. Kita tetap jaga jarak 1 meter. Okey, tadi Cikgu Frenda dah bagi tahu kamu macam-macam jenis gaya bahasa. Okey, boleh sebutkan dengan saya apa gaya bahasa yang kamu belajar tadi? Perkataan-perkataan itu kemudian awak senaraikan analisis apakah gaya bahasa yang
yang terdapat dalam ungkapan ataupun perkataan-perkataan dalam teks sadat tersebut. Okey, dalam perkumpulan sekarang, dalam secara individu, kenal pasti dahulu gaya bahasa yang terdapat dalam teks sadat tersebut. Kemudian, rakan yang di tengah-tengah akan kumpul jawapan kamu dan saya akan pilih beberapa kumpulan untuk membentangkan hasil dapatan mereka. Boleh? Boleh. Okey, saya bagi masa 3 minit cukup ke? Saya tak nak bagi 3 minit ke mana pun ya. Okey, kita bagi 3 minit saja. Untuk awak senang pasti apakah gaya bahasa yang terdapat dalam teks yang saya bagi tadi. Tapi mengkuda tak kita boleh letaknya image dalam ke? Personifikasi dia macam meletakkan
sifat manusia ke dalam suatu benda. Ya. Apa sifat manusianya? Menghembus. Fajar itu kan tidak dapat menghembus. Okay. Fajar itu apa? Fajar itu macam waktu sibuk dulu. Yes. Betul. Selepas itu inversi. Ya, itu tanya-tanya kita. Okay, tanya-tanya kita. Kebalikan kata satunya ialah kita tanya-tanya. Yeah. Dua gaya bahasa yang bisa dapat itu lain ialah metafora dan responsi. Metafora, contohnya lautan kesemuan, merujuk pada sifat benda dengan sesuatu perbuatan. Manakala responsi pula adalah mewarnakan keindahan pada hodohnya, menjungkitkan amarah pada damainya, iaitu keadaan pada perulangan kata yang sama pada dua baris. Nampaknya kamu dah tahu, kamu dah faham, kamu dah dapat banyak maklumat. Okay, sebelum kita akhiri pengajaran pada hari ini, saya nak minta seorang rumuskan keseluruhan apa yang kamu dah dapat, apa-apa sahaja. Okay, seorang. Sekarang, dah pergi depan sekarang. Kamu boleh cakap apa saja tentang apa yang kamu dapat pada hari ini, pengajaran pada hari ini. Oke, semangat. Dua bukti yang kamu dapat daripada sajak hidup perang.